Ari untuk Tanta. Pertarungan ternyata belum usai. Tanta kembali berhadapan dengan Wawan. Kali ini bukan memakai stick, namun pisau. Cepet. Trot. Mungkinkah Tanta mampu mengalahkan Wawan, si ahli pisau? Masih berlangsung selama 3 ronde untuk pertarungan pisau. Masing-masing eskrimador harus mengumpulkan 5 poin untuk memenangkan tiap rondenya. Tadi gimana? 3-0. Siap. Woi. Siap. Hop. Gimana? Gini. Coba. Angkat. Ready. Woi. Oke, stop. Oke, 4-1. Oke, siapkan. Mulai! Mulai! 5-1. Ronde pertama dimenangkan Wawan dengan skor 5-1. Dua ronde lagi.